it's me Aurelia Aurel. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal makan tapi diatur sama KC 24 jam, jadi sampai besok. Dan sekarang itu siang kan, jadi kita harus makan siang. Dan kita bakal telepon KC aja nanya makan siang apa nih kita siang ini. Oke guys, jadi ini videonya kita bikin bareng. Jadi kayak gue ngatur dia dan dia ngatur gue. Jadi kayak yaudah, ini mau di call sama dia. Gece, gue suruh gece, lama banget ya telepon lo. Lama bang. Oh. Nih guys. Hai. Kita mau bikin video 24 jam paling ngatur, ya kan? Iya. Ya, jadi gue duluan atau lo duluan nih yang ngatur? Lo dulu deh ngatur gue deh. Gue dulu ya. Gue yaudah. Pingin lo makan masakan mama sekarang. Oke. Okay. Masakan apa? Ada bubur Manado sama kayak Korean chicken wings deh. Korean chicken wings. Iya. Wow. Yaudah lo makan dah tuh. Yaudah, untung ya guys, nggak aneh-aneh ya. Nggak aneh, iya. Kali ini belum. Langsung mungkin ya. Panik. Oke, gantian. Kalau gitu. Nah, gua udah siapin sih. Kira-kira ntar malam lo makan apa? So kita telepon lagi ntar berarti ya. Iya. Oke. Bye. Oke guys, jadi kita disuruh makan bubur Manado sama Korean chicken wings buatan mama. So, let's go, kita ambil makanannya. Dan aku sangat excited karena itu makannya enak banget. Yay, let's go. Oke guys, ini dia bubur Manado mama. Wow, sama ini ada Korean chicken wings. Terus kayak dikasihnya di glaze gitu, pokoknya ini enak banget deh. Oke guys, jadi ini makanannya udah ada di sini nih, kalian bisa lihat. Bubur Manadonya buatan mama. Mantap banget. Namanya ada Korean chicken wings. Dan langsung aja yuk kita makan. Laper. Ini pas banget nih lagi hujan-hujan gini guys. Tapi hujannya kayak lewat-lewat dong. Dan ini masih panas. Nih guys. Enak banget. Jadi bubur Manadonya tuh ada jagungnya, ada sayurnya juga. Enak banget ini. Sekarang kita makan ini. Ini so good. Ini makanan favorit aku banget sih buatan mama. Ini ayamnya kayak ada spicy-nya gitu guys. Jadi enak banget. Ini agak melenceng tapi ya. Bubur Manado sama Korean chicken wings. Kayak Korean sama Manado. Ini sayap. Oke guys, jadi makananku udah habis. Tuh, bubur Manadonya habis dan ini juga habis. Oke guys, jadi sampai ketemu nanti malam. Kita bakal makan apa? Lihat nanti. Oke guys, hai lagi. Jadi sekarang udah malam. Jadi waktunya kita untuk makan malam. Dan kita harus bertanya ke KC, makan malam apakah kita hari ini? Semoga aja nggak yang aneh-aneh, nggak yang kayak semacam kotak ampela kayak gitu. Iya, aku nggak suka banget yang kayak gitu. Oke guys, jadi udah ditelepon. Hai, udah lapar nih. Lapar gue dong. Lo harus makan. Sekarang gantian ya, aku ngantur Aurel. Jadi kamu makan. Siap-siap. Lebay. Ini Aceh, becek kuah, yang kuah ya. Yang pedes banget. Di mana lo? Lo ada rekomendasi enggak? Kayaknya di daerah Cilandak tuh ada yang terkenal. Ntar cari aja pokoknya. Oh, yaudah. Iya, mie Aceh yang pedes banget ya. Iya, terus minumnya kan sekalian beli di situ teh tarik. Oh my god, yes sir. Boleh dingin, boleh anget. Oke. Bye. See you besok. Makan.
Selamat makan. Oke guys, jadi kita disuruh makan mie Aceh. Wow, apa tuan? Ada larun guys. Guys, ada larun. Nangis. Nyangkut dia, gimana nih? Gua harus apa? Hah? Gua kasih tisu. Ini bisa keluar gak sih? Oh my god, banyak sekali larun di dunia ini. Oke guys, pindah posisi karena ada larun. Jadi kita bakal pesan mie Aceh kuah yang pedes banget. Jadi kita coba cari ya di Gojek. Nih aku nemunya mie Aceh jali-jali di Ampera. Oke, kita langsung pesan aja kali ya. Terus request kuahnya yang pedes banget. Order. Kita tunggu sampai dapat driver. Semoga ada yang mau. Masa gak ada yang mau sih? Yes, dapat. Oke, kita tinggal tunggu aja makanannya datang. Udah datang mie-nya. Kita pindahin dulu ya. Oke guys, jadi ini dia mie Acehnya. Jadi ini mie Aceh spesial, harganya Rp32.000. Di sini ada acar, terus cucumber, onion, cabenya, terus ada kerupuknya, terus tentunya ada teh tarik panas. Wow. Oke guys, kita langsung aja makan karena aku udah lapar banget. Ini kerupuknya aku buka dulu. Wih, gila guys, bener-bener. Tadi itu kan aku minta pedes ya, dikasih cabe dong guys. Kita sisipin kuahnya dulu ya. Aku belum nyoba sama sekali. Enak banget dan pedes. Tapi ya, baru sesuap gitu belum terlalu pedes sih, nggak tahu nanti kalau misalnya udah banyak. Langsung aja sama mie-nya. Ini enak banget sumpah. Terus ada udangnya juga. Terus ini kayak ada togenya guys, terus ada telurnya. Pakai kerupuknya, tapi kerupuknya dicelupin ke kuahnya. Ada kolnya. Oh iya, kita belum nyobain teh tariknya. Kita harus coba teh tariknya. Teh tariknya harus enak. Enak guys, tapi nggak begitu kayak creamy banget, tau nggak sih? Terus ada potongan daging-daging kecilnya guys. Jadi makananku udah habis nih. Tuh guys, habis. Tapi ininya masih agak banyak karena aku kalau minum teh tarik tuh sukanya dinikmati kayak ngopi gitu. Ini makan malamnya udah selesai. Jadi, see you sarapan besok. Hi guys, good morning. Sekarang sudah pagi. Oke, kita langsung aja ya menghubungi Kak C. Hai. Ngantuk gue. Ya gue juga ngantuk. Sarapan ya. Dong, sarapan. Tapi gue lapar. Kamu makan brown fox waffle. Wow. Wow, mantep. Oke guys, kita disuruh pesen waffle di Brown Fox. Ya aku penasaran banget ya sama makanan dari Brown Fox. Jadi kita langsung aja pesen di Gojek. Jadi guys, Brown Fox di Gojek itu tutup. Jadi akhirnya aku pesennya di Grab. Oke, kita tunggu aja ya sampai nanti waffle-nya datang. Oke guys, ini dia waffle-nya. Wow, kelihatannya enak banget. Guys, kita langsung makan aja. Jadi ada vanilla ice cream-nya. Aku paling suka sih vanilla ice cream. Dan juga ada kacangnya. Coba ya. Enak. Terus nih guys, lihat ya. Renyah banget. Jadi waffle-nya tuh ada Nutella-nya. Terus dia ini crispy banget guys tadi pas aku potong. Lembut banget. Dia waffle-nya lembut banget sih guys. Ini baru pertama kali aku makan waffle dari Brown Fox. Oke
Oke guys, aku udah kenyang. Terus ini udah habis juga. Tuh, bersih. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu terakhir nanti siang. Oke guys, jadi sekarang adalah waktunya makan siang seperti yang kalian bisa lihat. Oke, kita tunggu Kak Channel Phone aja. Oke, hai. Lo nyuruh gue dulu atau gue nyuruh? Gue dulu deh. Lo harus makan. Kalau kamu, aku minta kamu pesan Wingstop yang Atomic Blast, yang pedes banget. Atomic Blast ada namanya. Oke. Okay. Sama rice-nya yang Chajun Rice. Minumnya perlu nggak? Minumnya STL 77. Beda dong. Beda store. Beda. Ya udah deh. Iya iya iya. Yang ada durannya ya, selernya. Iya. Yeah. Daerah apa? Oke okay guys, jadi aku udah pesan dan ternyata yang minuman es telernya kan Kaci mintanya yang duren, yang ada durennya, tapi habis. Jadi akhirnya aku beli es teler 77 yang biasa. Terus habis itu yang Wingstop, tadi Kaci minta crunchy wing 5 pieces yang Atomic Blast, dipnya itu creamy ranch. Gitu deh, kita tunggu aja ya sampai makanannya datang. Wah guys, tiba-tiba mendung banget dong. Semoga enggak hujan deh, kasihan banget abang gojeknya belum sampai. Oke, jadi ini Wingstop-nya, terus ini nasinya beda, yang Chajun Rice, terus ini dia es telernya. Mari kita makan. Oke guys, kita langsung makan aja. Ini aku buka dipnya, kita cobain. Kayak asem gitu. Kita cobain es telernya dulu deh. Jadi ini ada nangka, terus ada alpukat, terus ada kelapanya juga. Pemilihan Kak C minumannya Esther adalah sangat tidak tepat karena lagi mendung, bos. Kenapa mesennya F? Terus juga tadi gojeknya untung gak kehujanan karena ini baru mendung doang sampai sekarang, belum hujan-hujan. Oke, langsung aja kita makan. Nih guys, kita dip ke sausnya. Pedes. Guys, sumpah ini nasinya enak banget sih. Dan aku baru tahu Wingstop ada yang menunya pedes. Sumpah guys, ini pedes banget guys. Sampai enak sih guys. Wow, gila. Kebayangkan pedesnya gimana. Aduh, mau ngoncer rambut. Kita lanjut makan. Ini serius pedes banget. Gue disuruh makan yang pedes mulu, nah. Tapi rasa nasinya ngebantu banget sih biar gak begitu pedes. Oke guys, akhirnya abis nih guys. Tapi ini yang belum sih. Jadi gitu aja video aku kali ini. Seru kan? Dan oke guys, I'll see you on the next video. Kalian jangan lupa like, comment. Aku harus bikin video apa lagi. Dan subscribe channel ini. Bye, see you on the next video.